Assalamualaikum doktor. Okey, saya 260241 Siti Salwa binti Azman. Okey, daripada PACE UM Pusat Johor Bahru. Okey, di mana akan menyampaikan pembentangan untuk subjek hubungan manusia dalam pentadbiran, di mana topik yang kumpulan kami pilih adalah konflik dan tekanan kerja di dalam organisasi. Di mana organisasi yang kita pilih adalah Polis Diraja Malaysia. Okey, untuk makluman, okey, Polis Diraja Malaysia di bawah pimpinan Ketua Polis Negara kita, iaitu Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid bin Badur. Di bawah kepimpinannya ada timbalan, dan kemudiannya terdapat 10 jabatan di bawah, di mana di bawah jabatan tersebut terdapat pengarah yang mengetuai jabatan-jabatan yang ada di bawah organisasi polis. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi konflik. Konflik itu adalah proses sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lagi satu. Okey, manakala stres pula dilihat sebagai desakan atau tekanan yang perlu dihadapi oleh individu ataupun kaki tangan berikutan peristiwa-peristiwa yang kurang menarik berlaku terhadap diri dia. Okey, untuk pengetahuan, terdapat dua jenis stres, ya. Okey, di mana yang satunya ialah eustress, di mana eustress ini menghasilkan kesan positif, iaitu kegembiraan terhadap seseorang individu yang merangkumi peristiwa-peristiwa yang positif lah, seperti perkahwinan, kenaikan pangkat, mendapat ahli keluarga baru ataupun mengalami kenaikan gaji. Okey, manakala untuk stres yang negatif, yang kita panggilkan distress. Distress ni memang memberi kesan yang negatif, yang bermaksud mengakibatkan negatif yang dipandang seperti musibah yang melanda kepada individu tersebut, seperti kematian, insiden kemalangan, tiba-tiba dijangkiti penyakit yang kronik. Okey, itu kita panggil dia distress. Saya ambil topik teori konflik, di mana teori ini dianggap salah satu aspek utama, skill fundamental dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya. Mengikut teori ini, konflik itu paling tidak dapat dibendung apabila agensi kerajaan ataupun agensi kawalan sosial yang bersifat formal, especially PDRM atau badan penguat kuasa yang lain. So, yang ni akan memaksa anggota masyarakat supaya tunduk dan akur kepada peraturan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. So, it means there is a conflict akan timbul bila sebagai polis saya terpaksa tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh government. Dari perspektif teori konflik, undang-undang menjadi alat penting yang digunakan oleh pihak berkuasa bagi menjamin supaya anggota masyarakat tidak melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang menjejaskan keutuhan institusi utama dalam masyarakat. Contoh, sejak baru-baru ni menjadi kes viral apa seorang anggota trafik telah membawa kereta dalam keadaan mabuk dalam melawan arus. So, di tempat ni pegawai polis tu adalah tempat ataupun anggota yang patut akur pada peraturan. Tapi benda ni menjadi pertentangan. So, it's one of the conflict. Dilihat dari aspek ini, ketenteraman sosial, social order itu wujud bukan atas dasar keinginan atau persetujuan masyarakat untuk melaksanakan atau berbuat demikian. Tetapi
benda tu wujud atas dasar penggunaan kuasa melalui undang-undang. We have to follow the rules. Benda ni termasuk kepada PDRM dan pihak berkuasa yang yang lainan. So simply can say that mereka yang berkuasa sentiasa bertindak memastikan agar kedudukan mereka terus kekal. Begitu segala struktur yang mereka bina dan gunakan ke atas masyarakat memberi banyak what we call faedah kepada diri mereka sendiri. So kalau kita tengok intipati teori konflik ni, masyarakat terdiri daripada pelbagai kelompok sosial dan berbagai ragam. So diversity ini wujud atas dasar perbezaan yang difikirkan oleh masyarakat sebagai penting. Ini termasuk perbezaan gender, orientasi seksual, kelas sosial dan lain-lain. Setiap kelompok mempunyai tafsiran sendiri terhadap buruk baik sesuatu fenomena sosial. Dengan demikian, ukuran moral dan tingkah laku yang standard adalah berbeza dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Okey, kalau kita tengok mendalam lagi, konflik, sifat utama konflik antara kelompok berpusat kepada penggunaan adalah kuasa politik. So, kuasa politik adalah punca bagi pengumpulan kekayaan dan lain-lain bentuk kuasa. So, undang-undang menjadi sebagai alat kuasa dan dipergunakan bagi menjaga dan mengawal kepentingan mereka yang berkuasa. So, bila undang-undang ini memberi ruang kepada yang berkuasa untuk memperoleh sesuatu atau memberi akses kepada mereka mendapat sesuatu secara sah atau yang mereka tafsirkan sebagai sah, di samping menyekat orang lain. So we all say that kita sekat rezeki orang lain, means anak politician ke, anak orang berkuasa ke, just dapat satu peluang dengan cara yang lain. So dekat situ dia dah menyekat rezeki orang lain. So as a conclusion, mereka yang berkuasa akan sentiasa berusaha untuk menjaga dan mengekalkan kuasa mereka supaya tidak jatuh ke tangan orang. So di sini konflik, teori konflik ini telah dibincang secara detail apa yang di kita nak explainkan dalam PDRM, organisasi PDRM. Thank you. Assalamualaikum, saya Muhammad Mirza B. Arifin, nombor matrik 259973 dari PACE UAMJB. Saya akan menghuraikan mengenai contoh-contoh kes relevan yang berlaku dalam PDRM. Terdapat 4 contoh kes relevan, iaitu contoh kes pertama, polis maut tertembak diri sendiri. Anggota polis maut tertembak diri sendiri sewaktu melaksanakan tugas sekatan jalan raya di Sungai Buah, Dengke, Sepang pada 29 Disember 2019. Timbalan Ketua Polis Daerah Sepang, Superintenden Muhammad Nur Erwan Muhammad berkata, dalam kejadian 3.55 minit pagi itu, anggota lelaki berkenaan berusia 26 tahun berada kira-kira 50 meter dari kawasan sekatan jalan raya. Katanya terdapat satu kesan luka masuk ke sebelah kanan atas telinga mangsa dan satu kesan luka tembakan keluar di atas telinga kiri mangsa. Pasukan perubatan yang tiba di tempat kejadian pada jam 4.35 minit pagi mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia. Susulan itu, mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Serdang untuk dibedah siasat. Menerusi hasil bedah siasat, doktor mengesahkan terdapat kesan luka tembakan masuk di sisi kanan menembusi tengkorak sebelah kiri belakang kepala mangsa. Kes berkenaan masih lagi diteruskan oleh pihak polis.
Sementara itu, Muhammad Nur berkata, mangsa berkhidmat dalam polis diraja Malaysia sejak 5 tahun yang lalu. Mangsa juga mempunyai seorang isteri dan seorang anak. Contoh kes kedua adalah anggota polis mati dipercayai tembak diri sendiri. Seorang anggota polis gerakan UMN PJA mahu dipercayai menembak diri sendiri dalam kejadian di barak polis Pantai Remis. Difahamkan yang mangsa bertugas di Batalion 18 Senoi Perak, Pekalan Hulu dan terlibat dengan Ork Benteng COVID-19 di Manjung. Anggota itu telah menembak diri sendiri di bahagian kepala menggunakan senjata api jenis MP14 pada jam 9.25 malam. Mangsa telah dibawa ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia pada jam 10.30 malam. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Manjung SCP Nur Omar Sapi ketika dihubungi mengesahkan insiden itu tanpa memberikan maklumat terperinci dan berkata pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut. Contoh kes yang ketiga, anggota PJA maut dipercayai tertembak diri sendiri. Sungai Petani, seorang anggota pasukan gerakan UMN PJA maut selepas dipercayai telah tertembak diri sendiri di bilik rehat markas latihan luar Tupah Pusat Latihan PJA di Bedong. Dalam kejadian pada 5.10 pagi itu, Muhammad Aslam Ahmad 31 telah maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Komisioner Azli Abu Shah berkata, sebelum kejadian pada 4.30 pagi, mangsa telah hadir ke bilik pengawal dan mengarahkan dua anggota yang bertugas untuk membawa kelengkapan bersenjata ke bilik rehat untuk diperiksa. Mangsa memaklumkan kepada dua anggota berkenaan bahawa dia berasa sejuk dan mahu berehat di dalam bilik itu. Ketika dua anggota berkenaan beredar semula ke pos pengawal, mereka terdengar bunyi letupan tembakan. Kedua-dua anggota bergegas ke bilik rehat dan mendapati mangsa dalam keadaan berlumuran darah di bahagian kepala. Mereka telah maklumkan kejadian itu kepada pihak penyelia sebelum menghubungi polis. Azli berkata siasatan awal mendapati mangsa yang masih bujang dan mula menyertai polis diraja Malaysia pada 2008 dan melapor diri ke pusat latihan PJA pada April 2009. Anggota berkenaan tidak mempunyai sebarang masalah disiplin atau kewangan. Pasukan forensik telah hadir ke tempat kejadian dan mendapati terdapat satu kesan tembakan di bahagian kepala mangsa antara kening sebelah kiri dan kanan mangsa. Proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar dan kes buat masa ini dikelaskan sebagai kes mati mengejut. Contoh kes keempat, itu lelaki tular diikat tangan kaki adalah anggota dan pegawai polis Petaling Jaya. Pada polis mengesahkan video tular yang menunjukkan seorang lelaki terbaring dengan keadaan kaki dan tangannya telah berikat adalah pegawai pasukan keselamatan polis diraja Malaysia. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Komisioner Ni Azani Muhammad Faisal berkata, gawai terbabit diperlakukan sedemikian kerana dipercayai cuba mencuri sebuah kereta di Kelana Jaya. Polis sedang mengesan individu yang menangkap pegawai berkenaan untuk siasatan lanjut kerana tindakan itu dianggap tidak wajar. Gawai berkenaan menghadapi masalah tekanan dan sedang mendapatkan rawatan di hospital. Kes itu telah disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan. Sebelum ini, beberapa gambar dan sebuah video berdurasi selama 31 saat telah tular di media sosial dan memaparkan seorang lelaki tidak berbaju
diikat di tangan kaki serta dipercayai cuba mencuri sebuah kereta. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan stres dan konflik. Okey, di mana saya bagikan kesan stres ini kepada tiga bahagian. Pertamanya kesan terhadap individu. Okey, biasanya kesan stres ni akan mengakibatkan seseorang itu menghadapi masalah kesihatan. Okey, masalah-masalah kesihatan yang sering dihadapi oleh seseorang yang mengalami stres ini adalah seperti penyakit jantung. Masalah insomnia. Insomnia ni adalah masalah ketidakupayaan untuk tidur. Di mana bila kita terlampau stres memikirkan masalah yang kita hadapi pada siang hari, dia akan terus memberi kesan pada malamnya. Itulah masalah kurang tidur. Okey, seterusnya bila kita kurang tidur, kita akan mengalami kesannya itu adalah akan memberi kita kepada penyakit sakit kepala ataupun migraine. Ini terlampau, bila kita terlampau berfikir, okey, tanpa tak tahu macam mana nak menyelesaikan, pendam seorang-seorang, itu jadinya sakit kepala. Okey, bila kita dalam keadaan sakit kepala, okey, biasanya membuatkan emosi kita tidak stabil. Apa tu emosi pada seseorang yang mengalami stres itu tidak stabil. Okey. Salah satu penyakit yang kita sering salah ataupun yang kita sering lepas pandang, bila kita ataupun individu tersebut dalam keadaan stres, dia akan mengalami sistem pehadaman yang terganggu lah. Ini kita jarang dengar kan? Secara tak langsung bila kita stres, sistem pemadaman kita pun boleh akan terganggu. Okey, seterusnya kesan stres terhadap keluarga. Okey, ini yang biasa kita dengar bila seseorang kaki tangan, individu atau apa pun lah yang mengalami masalah stres. Benda ini akan turut melibatkan kepada ahli keluarga terdekat. Biasanya akan wujudlah pergaduhan. Pergaduhan di antara suami isteri, dan apa yang lebih parah lagi, benda tu akan melibatkan anak. Bila kita dalam keadaan yang tidak stabil emosinya, anak turut terpalit sama. Inilah salah satu punca-punca awal kepada kes penderaan. Okey, seterusnya bila kesan konflik ini terhadap pekerjaan di dalam organisasi itu, contohnya dalam polis diraja Malaysia ini. Okey, bila kita stres, kita tak dapat memberi prestasi yang baik dalam organisasi. Okey, bila kita setengahnya akan memberontak secara diam, maknanya wujudlah masalah-masalah disiplin di kalangan pekerja kat dalam organisasi tersebut, seperti pembolosan. Biasanya yang kita dengar isu-isu masalah disiplin ni lah, masalah pembolosan dan juga isu mendekatkan diri dengan gejala dadah. Diorang mengambil langkah drastik atau mengambil langkah pendek dengan menceburkan diri dengan dadah. Assalamualaikum Prof. Nama saya Azri Syam bin Ahmad, Elias Ahmad, nombor matrik 259786. Saya di sini menyambung pementangan bagi slide pengurusan stres dan konflik. Okay, bab saya, saya nak terangkan cara-cara mengawal konflik dan stres. Dia ada beberapa cara. Okey, cara yang pertama iaitu penempatan keperluan. Salah satunya adalah kita berfikiran secara terbuka. Yang kedua, menetapkan keperluan penting. Yang ketiga, keutamaan diberikan kepada tugas-tugas penting lah. Dan yang keempat, membuat satu jadual bagi mengelakkan sesuatu tugas atau kerja tu untuk kita tidak lupa lah.
Okey, cara yang lain adalah teknik relaksasi, iaitu teknik ini boleh dilakukan tanpa mengira tempat. Boleh buat dekat mana-mana je. Juga dapat mengatur semula peredaran darah untuk mengelakkan kita daripada stres. Yang ketiga, ia juga berhubung kait dengan senaman. Apa-apa pergerakan atau senaman yang kita buat untuk mengawalkan stres inilah. Okay, cara yang ketiga adalah dari segi pengurusan masa. Pengurusan masa juga penting untuk kita mengelak, untuk kita menguruskan diri kita daripada stres, iaitu salah satunya mengurus kerja mengikut kepentingan. Mana yang rasa penting dan kita buat dulu, rasa tak penting kita boleh buat kemudian. Okey, yang kedua, menyusun kerja berdasarkan pengelasan. Itu macam sesuatu kerja itu perlu segera ataupun tidak segera. So, dari situ kita boleh mengelakkan diri kita daripada stres untuk membuat kerja macam terlampau rushing. Yang ketiganya adalah pembahagian tugas-tugas yang mengikut kepentingan lah. Macam saya cakap tadi, buat kerja yang penting dulu dan yang penting kita tinggalkan. Kalau kita buat sekali, itu yang boleh timbul rasa stres kita sebab bebanan kerja terlampau banyak. Lagi satu adalah pengurusan masa yang baik. Dan yang kelima, hargai masa dengan melakukan kerja-kerja yang efektif, yang tidak macam kerja-kerja yang tidak memenatkan. Kita boleh kawal kerja yang kita buat tu. Okey, cara yang terakhir adalah sesi kaunseling lah. Sesi kaunseling ni perlu juga untuk kita mengambil kaunseling untuk memberi impak kepada kita benda-benda yang positif, dan juga untuk membuat kita menuju jalan keluar daripada konflik stres ini, dan untuk mengelakkan kita daripada banyak masalah tentang kerja ataupun apa-apa yang menyebabkan kita boleh menjadi stres. So, itu saja pembentangan saya untuk slide ini, dan akan disambung oleh rakan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terakhirnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah implikasi konflik dan stres ini memang memberi impak yang besar lah, bukan hanya terhadap individu itu sendiri ataupun kakitangan, malah kadangkala ianya turut melibatkan ahli keluarga terdekat ataupun orang awam. Okey, seterusnya apa yang dapat kita lakukan adalah perlu dipandang serius lah isu ini dari pelbagai peringkat di dalam organisasi. Maknanya daripada peringkat tertinggi, ini adalah bagi mengekang gejala salah laku akibat stres yang semakin berluasa. Okey, selain daripada itu, kakitangan di setiap organisasi juga perlu didedahkanlah dengan cara pengurusan stres. Memandangkan isu stres ni memang suatu isu yang memang tiada berkesudahan. Okey, walau macam mana pun, inisiatif daripada individu itu sendiri perlu ada, dan memang amat pentinglah bagi mengeluarkan diri daripada belenggu konflik dan stres. Walaupun benda isu ni mendapat tempat di peringkat tertinggi ataupun telah ada pengurusan stres yang telah diwujudkan di dalam setiap organisasi, tetapi sekiranya tiada usaha ataupun inisiatif daripada individu itu sendiri, memang masalah ini ataupun isu masalah konflik ini memang tidak akan pernah selesai. Okey, itu saya daripada kumpulan kami, kumpulan 3, iaitu
kisah stres di tempat kerja di dalam organisasi polis. Okey, assalamualaikum. Terima kasih, doktor.